Welcome to Selangor Human Resource Development Center, or is it your UC in short? What you guys are about to see next are a series of webinar sessions on various topics that we at SHRDC previously organized. We hope you will be able to enjoy and learn a couple of things from this webinar session today. Okay, so this is the topic for today, solar maintenance for DCPV system. You can see this is our lovely speaker for the day, Encik Faizal Al-Johari. Okay, so this is a little background of Encik Mohd Faizal. So you guys can see that he has been heavily active in this area. Okay, his degree, his studies background, his experience in workmanship, things like that. Okay, and currently he is serving as solar and maintenance executive or trainer. Alright, I hope you guys have enough time to read this through. Okay, I'm sure Encik Faizal has many more experience, except that it's not listed here. Okay, so okay, I think that's it for me today as an introduction. So if you guys would like to grab a cup of coffee, drink, do feel free to have it, okay, by your side. So right now I will just pass this session over to Encik Faizal. I will stop sharing my screen. Okay, Faizal, you can begin your take over the session. Okay. Thank you, Marissa. So, Assalamualaikum dan selamat petanglah kepada semua yang join pada session hari ini. Okay, harap semua berada dalam keadaan sihatlah. Kan, semenjak kita COVID ni kan, semua work from home. Tak tahulah semua bila apa pandemik ni nak settle lah. Okay, so hari ni apa kita nak bincang sikit je lah, kira macam sharing some knowledge lah berkenaan maintenance. Yang mana sekarang ni kita dapati apa banyak apa projek-projek solar yang naik kan. So mana after this kita perlukan apa maintenance. Macam kita beli kereta jugalah kan. First kita beli kereta, lepas tu every interval kita kena buat maintenance kepada kereta kita. Begitu juga macam sistem solar ni. So kita kena ada maintenance. Okay, so saya share saya punya screen. So saya harap semua boleh nampak ah. Okay. Okay, so maintenance of a GCPB system. Ramai yang tertanya-tanya mengenai maintenance ni. Is there any needs for maintenance for GCPB system? So sekarang ni kalau kita sebelum ni sampai 2015 kita ada FIT kan, sistem feed-in tarif. So mana kita sign contract dengan energy provider iaitu TNB selama 21 tahun. So dalam masa 21 tahun tu takkanlah tak ada kita nak kena buat maintenance kan, sebab dia ada wear and tear kan. Ini persoalan yang banyak bermain di fikiran apa owner-owner solar ni kan. So is there any cost attached? Suppose mestilah dia ada cost kan. Kita kena keluar apa modal nak ganti barang ke apa semua kan. So ni gambaran lah contoh mana diorang buat apa maintenance untuk sistem solar diorang. So technical meaning of maintenance involve functional checks, servicing, repairing or replacing of necessary device. So yang mana kalau kita buat maintenance mesti kita check dia punya functionality, kita punya inverter ke apa semua. Kita servis, melakukan servis, mana kalau kita punya sistem PV, kita buat servis. Macam kita cuci kita punya panel, so kita ketatkan apa pendawaian kita, terminal. So kalau repairing ni macam kalau apa inverter rosak, kena hantar repair. Dan replacing dan of necessary device ni kalau device-device seperti main switch ke SPD mana rosak, so kita terpaksa tukar untuk memastikan sistem kita boleh berjalan. Okey.
So apa aktiviti maintenance ni terbagi kepada dua, iaitu preventive maintenance dengan corrective maintenance. So preventive maintenance ni yang seperti kita tahu involve in maintenance before breakdowns. So aktiviti-aktiviti maintenance yang kita lakukan sebelum berlaku kerosakan ataupun breakdowns. Ini macam kita buat secara berkala lah, macam dalam untuk kita punya sistem solar kita buat sekali setahun ataupun dua kali setahun lah. So manakala yang kedua iaitu corrective maintenance, involved in maintenance activities after the breakdown occurs. Ini macam kalau apa kita punya main switch terbakar, so kita kena tukar. So ini aktiviti maintenance yang kita lakukan selepas masalah berlaku. Okey. So ini adalah tujuh item yang normally kita akan check lah semasa kita buat maintenance. So yang nombor satu, modul PV. Modul PV adalah kita punya PV module lah, kita punya panel solar tu. Nombor dua, struktur cagakan. Sama ada kita punya railing ke, mounting, screw, bolt and nuts. Itu termasuk under struktur cagakan. Ketiga adalah inverter. So inverter ni kita punya jantung lah kira kepada kita punya sistem solar, yang mana ia akan memproses daripada DC tukar kepada AC. So kiranya dalam kita punya pasangan sistem solar ni, inverter ni kira antara equipment yang mahal lah, komponen yang mahal. So that's why kita kena jaga. So normally apa inverter ni dia ada warranty lah kan, up to kita masa pemasangan, yang mana ada yang warranty 5 tahun, ada yang warranty 10 tahun, selepas tu ada add-on warranty. Yang tu kita kalau selaku pemilik solar kena ambil tahulah kita punya warranty ni untuk inverter kan. Seterusnya nombor 4 adalah surge protection device, SPD, yang mana ini adalah alat untuk mengalirkan kalau kita punya sistem kena lightning strike ke, mana ia akan mengalirkan lebihan arus tu ke bumi terus kan, tanpa merosakkan kita punya sistem. Seterusnya nombor 5 adalah pendawaian, iaitu wiring. So wiring ni juga penting untuk kita buat maintenance, itu kita pastikan kita punya terminal tamatan ketat dari masa ke semasa. Begitu juga kita kena buat pengukuran dari, sebab untuk memastikan jika kita pasang sistem 5 kilowatt, at least kita check kita punya sistem most probably dalam kita akan achieve dalam 4.75 kilowatt ke tak kurang lah kan. Kalau kita punya kita pasang sistem 5 kilowatt tapi kita dapat hasil dalam 3 kilowatt, maybe something wrong lah dengan kita punya sistem. Tapi kalau macam keadaan musim terhujur, maybe kita akan dapat hasil yang kurang lah sebab kurangnya matahari kan. Okey, seterusnya nombor 7, lain-lain. So lain-lain ni termasuk dalam pemeriksaan peralatan keselamatan seperti apa fire extinguisher kan, signage. So kita punya apa labeling untuk pendawaian AC atau DC, serta notice board lah, yang mana kalau untuk prosedur shutdown dengan apa startup mesti kita pamerkan, kita lekatkan, yang mana orang lain kalau datang boleh baca dengan mudah kan. Okey, seterusnya so ini modul PV, yang mana kita boleh semak melalui pandangan mata kasar kita lah sama ada modul PV kita okey ataupun ada masalah. So yang ni di antara contoh-contoh masalah yang kerap kali berlaku. So yang ni adalah hotspot. So yang mana kalau dibiarkan berterusan ini akan mengganggukan hasil keluaran kita punya sistem PV lah kan. Begitu juga dengan kerosakan macam ni lah, dia punya glass protection di atas tu sudah pecah. So dia akan jadi faktor teduhan juga. So akan mengganggu hasil keluaran.
So kalau kalau dah jadi macam ni, dinasihatkan untuk menukar panel baru. So normally kalau untuk modul PV ni, kalau model-model yang berjenama lah, kan, yang ada nama macam Panasonic ke apa semua, dia ada waranti sampai 21 tahun. So kita kena simpan jugalah waranti kad. Yang mana kalau ada masalah, kita minta apa kita punya company yang mana membuat pemasangan kita punya sistem solar ni untuk menukar. Okay. So kalau macam ni, kita punya modul PV ada kekotoran. So yang ni kalau ada kekotoran, so kita melakukan cucian. So untuk bagi kita punya hasil lagi kira macam as expected lah, kan? Tak adalah hasilnya kurang. Okey, seterusnya nombor dua itu struktur cagakan. So struktur cagakan kalau macam ni, jenis apa pemasangan freestanding yang mana banyak terdapat di ladang-ladang solar. Okey. So dia punya structure tiang dia. So sini macam ni pula kita tengok jenis pemasangan jenis retrofit yang mana ada fittings di atas bumbung. So mana dia ada struktur dia lah. So dia ada apa end clamp, middle clamp, tiang dan sebagainya lah. So kita kena semak, kan, kita kena check dia punya keadaan struktur tu sebut, sama ada struktur tu ada bengkok ke, kan. So mana kalau ada karat ke macam ni, kan, dia ada karat ke, yang mana kalau dia biarkan berterusan dia akan menyebabkan karat yang lebih banyak, kan. So tak, kita tak naklah jadi macam ni, kan, dia akan mengganggu keutuhan structure secara keseluruhan, di mana maybe structure tu akan collapse ke, kan, maybe apa clamp ni akan patah, kan, screw ni patah, lepas tu modul PV ni tercabut, tu yang kita tak nak. And maybe masa awal-awal pemasangan kita tak akan ada masalah macam ni lah, tapi sebabkan kita cuaca panas dan lembab, hujan, kan, so maybe ada karat. So ini kita kena pastikan semak. So seterusnya inverter. So inverter pun kita kena buat maintenance sebab dia ada macam filter ataupun kipas lah untuk bagi cooling effect kepada inverter tersebut. Yang mana filter tersebut dari masa ke semasa kita kena cuci, kan, buangkan dia punya habuk kekotoran. Kalau kita tak buang habuk kotoran, maybe inverter tu dah akan beroperasi dalam keadaan suhu yang tinggi. Yang mana bila keadaan suhu yang tinggi, ia akan apa merosakkan inverter tersebut. Kan, disebabkan inverter dia ada working ambient temperature. Yang mana dia akan beroperasi dalam keadaan optimum dalam range julat temperature yang diberi oleh manufacturer. So kalau dia temperature dia lebih daripada range yang apa diberikan oleh manufacturer, maybe dia akan shutdown, kan, sebab dia yang jenis grid connected. Tapi kalau dalam keadaan beroperasi dalam jangka masa yang lama, ia akan merosakkan komponen-komponen elektrikal yang kat dalam inverter tersebut lah. So kita tak nak lah keadaan macam ni berlaku, kan, bila dia akan jadi terbakar ke apa semua. Okay. So nombor empat, yang perlu kita check juga SPD dia lah, Surge Protection Device. Yang mana dekat tiap-tiap SPD tu dia ada indikator yang colour hijau ni, kan. So colour hijau ni okey, kan. So dia ada SPD juga yang indikator dia yang colour putih. So keadaan okey. Tapi kalau keadaan tak okey, maybe dia akan jadi colour merah, kan. So dia ada dua jenis lah SPD-nya, yang mana AC SPD untuk pemasangan di bahagian AC combiner box dan DC punya SPD. So kalau tengok daripada mata kasar kita akan nampak lah kalau macam DC punya SPD dia ada macam tiga terminal lah, kan. So kalau macam AC SPD dia ada live dengan neutral saja, kan. Okay,
So inilah lokasi pemasangan kan SPD. So yang ni dalam apa DC combiner box, dan sini pun juga dalam DC combiner box. So yang ni contoh yang mana SPD yang telah terkena apa lightning, dia terbakar sendirilah. So dia akan bakar dan memutuskan litar tersebut. So dia adalah sebagai alat protection. Okey, seterusnya pendawaian. So yang ni pun kita kena check dari masa ke semasa kita punya pendawaian. So yang mana bila kita tahu kan yang electrical ni, electric sama ada DC atau AC, dia adalah akan menghasilkan vibration. So dari masa ke semasa kita akan buat ketatkan balik dia punya terminal lah. So begitu juga dengan pendawaian dekat modul PV, yang mana wire-wire yang tergantung ni seharusnya kita kemaskan, kita ikat guna cable tie ke apa semua kan. Tapi dalam masa 2-3 tahun cable tie yang kita pakai maybe dah reput ke, so kita kena tukar cable tie baru. That's why kita kena semak kita punya pendawaian secara keseluruhan, AC ataupun DC. Okay, so macam ni contoh pula, dia punya combiner box ni dia tak ada cable gland, yang mana dia akan melukakan kabel ataupun dia akan menyebabkan benda-benda asing masuk ke dalam combiner box tersebut. Okay, seterusnya ini yang banyak terjadi kes kan. So yang ni contoh MC4, yang mana penyambungan di antara modul PV. So kalau apa kita buat termination yang tak berapa bagus, so dia akan jadi longgar. So dari masa ke semasa dia akan vibrate, lepas tu dia akan menyebabkan sparking dan arcing, menyebabkan macam ni lah terbakar. That's why dari masa ke semasa kita kena check. So sekarang teknologi dah makin canggih, so kita boleh beli IR thermogun, thermoscanner. So kita boleh scan dekat kita punya MC4 ni kan, sama ada dia heat generated atau tak kan, tengok kalau dia ada masalah apa semua. Okey, seterusnya pengukuran. So bila dah semua kita check, kita check dekat kita punya DC combiner box ataupun AC combiner box, kita ukur kan sama ada hasil daripada modul PV itu, dia punya VOC atau IIC dia adalah expected kan, berdasarkan apa yang kita pasang kan. So kalau dekat bahagian AC pula, kita kena pastikan tengok kalau daripada TNB, daripada energy provider, kalau single phase adakah dalam julat yang betul kan. Kalau single phase 230 volt plus 10 minus 6 kan, kalau three phase 400 volt kan. Okay, so itu untuk pengukuran. So kita kena ukur jugalah kan, sama ada kita punya fuse berada dalam keadaan baik apa semua kan. Okey, seterusnya lain-lain, kita kena pastikan kita punya, kalau kita ada jenis outdoor punya combiner box kan, memang kita buat pemasangan outdoor combiner box, sepatutnya IP dia, IP rating dia IPCC5, tapi dari masa ke semasa dia punya O-ring tu kira yang menghalang apa air masuk, maybe dia akan kembang apa semua. So kita kena semak dan pastikan semuanya berada dalam keadaan baik kan. So kalau dah tak okey, kita kena tukar. So begitu juga kalau tengok macam ni, dari masa ke semasa ada binatang kan buat sarang kan, ni kat solar farm lah ni contoh dia kan. So kita kena buanglah kan, ini kira menimbulkan bahaya juga pada pekerja-pekerja. Okey, seterusnya kita kena check jugalah kita punya labelling kan. So kalau labelling tu dah tertanggal ke apa semua, kita buat baru, kita tampal balik, itu pun salah satu maintenance jugalah. So untuk memastikan yang mana satu incoming daripada AC, mana satu incoming daripada DC. So kalau kita labelkan, so kita dapat tahu kan, dengan menggunakan visual kita dapat tahu mana satu AC atau DC kan. Kalau untuk lebih lanjut check, kita kena pakai multimeter.
Okey, begitu juga dengan signboard-signboard mengenai cautious, apa semua bahaya yang ada dan apa macam tadi yang saya ada cakap, signage mengenai macam mana shutdown procedure dengan turn on procedure. Ini penting. Kan? Kalau ada-ada apa kecemasan mana kita tak ada kat sana, kalau ada kebakaran ke, pihak bomba datang, dia tahu mana satu nak perlu off dan mana satu perlu on lah. Kan? Okey. So kita dah sampai, dah habislah berkenaan dengan apa maintenance tadi. So apa yang saya bincangkan tadi, saya sharekan tadi. So ada kita ajar dalam SEDA solar installer ni lah. So kalau macam SHRDC ni kita ada buat dua kursus SEDA untuk solar ni lah. First, kita ada solar design yang mana kursus jangka pendek dalam masa 8 hari. Kan? Dan ini SEDA solar installer ni kita ada kursus jangka panjang untuk kira minimum SPM labels lah, 18 tahun ke atas. Rasanya kalau maksimum 26 atau 28 kot. Kan? So yang ni panjang sikit lah, 6 bulan kursus. So 3 bulan classroom kita buat pembelajaran di dalam classroom dan 3 bulan lagi minimum adalah untuk OJT. Kan, practical dekat company membuat pemasangan solar. So sekarang ni pun macam saya cakap tadi banyak ada apa projek-projek solar macam cendawan tumbuh. So banyak memerlukan pekerja-pekerja mahir yang mana ada sertifikat diiktiraf oleh SEDA Malaysia lah. Kan? So kalau ada apa kawan-kawan ataupun anak-anak kan kalau yang berminat untuk masuk dalam bidang solar ni untuk mendapatkan sijil SEDA solar installer ni boleh hantar dekat apa SHRDC untuk belajar. So course outline dia, core modules dia yang disediakan oleh SEDA ada 5 modul semuanya. So modul 1 occupational health and safety practice, modul 2 introduction to electric solar, modul 3 solar material preparation dan modul 4 equipment and installation of PV system dan modul 5 corrective dan preventive maintenance. So ini adalah apa core modul yang kita ajar dalam kursus solar installer ni lah. Di samping tu kita ada ajar modul-modul lain yang mana kita ada ajar juga single phase wiring, technical drawing apa semua just untuk supplement kepada core module yang disediakan oleh SEDA lah. Okey, dalam modul 1 kita ajar mengenai safety yang mana apa PPE yang perlu digunapakai semasa buat pemasangan. Okey, dan kepentingan safety, site safety, hazard dengan warning symbol yang mana dekat site. Okey, dalam modul 2 kita bagi pendedahan iaitu introduction to electric solar di mana kita akan ajar penggunaan multimeter dan pendedahan awal kepada konsep elektrik. Kan? So manakala modul 3 kita ajar mengenai solar material preparation yang mana sebelum kita melakukan pemasangan sistem solar tu sendiri kita kena list down apa equipment, peralatan-peralatan yang perlu ketika untuk buat pemasangan. So macam contoh kalau untuk peralatan pengujian, apa peralatan dia, kan, multimeter, okey, so clamp meter, kan, test pan, apa semua. Begitu juga dengan hand tools untuk buat masangan, screwdriver, spanner, kan, cutter, apa semua. Seterusnya apa list-list barang lain, wire, AC atau DC. Seterusnya komponen-komponen solar yang mana ada main switch, AC SPD, DC SPD, kan, AC wire, DC wire, kan, combiner box yang apa IP rating berdasarkan tempat masangan. Kalau outdoor IP65, kalau indoor IP23-25 dah cukup. Okey. So di sini dalam modul 3 dia orang akan buat perbincangan secara berkumpulan
yang mana dia orang akan present dia orang punya findings lah. Kan di akhir apa modul 3 ni dia akan present kan. So dia akan present sebelum dia orang buat pemasangan. So ini list equipment, apa peralatan. So ini dah dapat akhirnya bagi pendedahan bagi dia orang lah. Kan akhirnya kepentingan menyediakan list of equipment sebelum turun ke padang, turun ke site lah untuk sebelum melakukan pemasangan. Okey, seterusnya dalam modul 4 kita ajar dia orang macam mana untuk buat pemasangan. So dekat SHRDC punya solar lab kita ada dua live system, yang mana satu sistem yang kecil 500 watt dengan satu lagi sistem yang besar sikit lah 2 kilowatt kan, Aurora inverter. So dalam lab ni apa student-student akan melakukan pemasangan dan pengujian modul apa sistem yang telah dia orang pasang. Okey. Di sini kita pentingkan juga aspek keselamatan kan, safety, dan mana mereka perlu memakai PPE ketika melakukan pemasangan. Okey. So dalam modul 4 ni juga kita ajar dia orang macam mana untuk buat pemasangan jenis retrofit. So di atas bumbung, bumbung contohlah. Kan? Macam mana nak pasang apa dia punya fittings, railings. Dan begitu juga nanti dia akan mount modul PV di atas struktur bumbung contoh tersebut. Okey, seterusnya dalam modul 5, under corrective dan preventive maintenance, dia orang akan buat maintenance tadilah. Macam yang di awal tadi saya sebutkan 7 item yang mana kita lakukan maintenance tadi itulah. So ini kita akan buat secara live lah. Kan mana ada modul PV, dia orang datang buat cleaning, dia orang buka trunking, check wiring, dia orang pergi dekat AJB, array junction box, combiner box, check pendawaian. Kan lepas tu dah habis buat cleaning semua, dia orang check hasil keluaran. Kan adakah hasil keluaran bertambah selepas kita melakukan apa cleaning ataupun sebaliknya. Kan begitu juga dia orang melakukan pengujian terhadap DC fuse yang mana dipasang. Okey. Menukar apa signage keselamatan kan. Macam ni nampak trunking elektrik, so dia orang labelkan benda tu adalah bahaya kan. Okey. Itu saja untuk apa penerangan mengenai khusus solar installer. So kalau ada sesiapa yang berminat kan, so boleh menghubungi Selangor Human Resource Development untuk bertanya mengenai apa lebih lanjut lah mengenai program ni. Tapi kalau macam saya tengok hari ni banyak crowd, banyak key participant yang daripada industri. So macam kalau yang industri kalau nak arrangekan untuk kursus jangka pendek maintenance boleh juga. So boleh hubungi nombor ni, bercakap terus dengan Encik Mustafa Kamal lah. Kan? So boleh apa cakap lah apa kriteria apa semua untuk short course ni lah. Kan? Sebab tengok banyak yang join hari ni, banyak daripada company-company working adults kan. Okay. So jangan lupa untuk kira hubungi SHRDC untuk bertanya mengenai lebih lanjut mengenai khusus-khusus solar yang ada. Okay. Okay, so sekarang kita sampai kepada Q&A session, yang mana kalau ada sesiapa yang ingin bertanya boleh boleh unmute dan dia punya mikrofon untuk bertanya lah. Okay. Marisa? Ah, yes. Ada pertanyaan tak? Actually tadi ada from dia tulis kat sini nama dia AR initials. Dia tanya warranty tu void ke kalau kena lightning? I think time you punya earlier slides tadi. Oh. Warranty maksud kira kena equipment apa tu? Kan kita kena tengok jugalah kalau kena dekat modul PV, kalau kena dekat inverter. Kan dia ada clause-clause yang mana kalau kita tidak melakukan apa grounding secara betul dia akan menyebabkan warranty void.
Sebab warranty ni memang ada fishy sikit lah kan. Kita tengok, kena tengok dia punya terms and condition dia. AI cakap dia tanya untuk yang panel, bahagian panel. Bahagian panel. Selalunya kalau dekat panel dia orang ada apa, grounding tersendiri, yang mana kalau kena kena dekat dia punya structure ke, sepatutnya dia mengalirkan apa lebihan arus tu terus ke bumi lah. Tapi kalau kena dekat panel direct memang berkecai lah tu. Kan? Kena tengok dia punya term and condition dekat warranty tersebut lah. Kan? Okay. Okay. So next question from Anwar Samsudin. Dia tanya, if tak ada tempat untuk berpijak, boleh ke pijak panel masa cuci? Oh. Itu memang kita sebenarnya tak galakkan tau. Sebab bila kita buat, kita pijak, kan kita tak nampak micro crack yang terjadi tau. Yang terhasil lah disebabkan kita pijak panel tersebut. So memang memang sebenarnya kalau boleh kita tak galakkan pijak. Kan? Sebab kita nak elakkan micro cracks lah ni. Sebab micro cracks kita tak nampak dengan mata kasar. Kan? Tapi okay, sebab alright, sorry. And then third question from Encik, I think from Muhammad Kiprawi. Dia tanya, semasa installation STP inverter, wrong polarity from AJB, warranty void juga ke tak? Polarity terbalik. Polarity terbalik memang kesilapan semasa installation lah. So makna warranty void. Sepatutnya lah kan, tapi kalau tapi mesti mesti orang inverter tahu kan sebenarnya kan. Tapi kalau memang memang masa installation polarity terbalik, inverter terbakar, itu memang warranty void selalunya lah. Okay, next question. Alright, next question from Muhammad Nur Abdullah. Ada tak standard jadual penyelenggaraan sistem solar? Contoh kekerapan untuk cuci panel, check inverter dan lain-lain. Oh, setakat ni rasanya macam kat Malaysia punya case kan. Macam tak ada standard lagi lah yang apa diguna pakai dalam maintenance ni lah. Sebab sebenarnya kalau untuk maintenance ni dia ikut keadaan situasi tempat pemasangan kita. Kan kalau kita tengok macam dekat kawasan yang mana pencemaran, mana kawasan kilang kan, mana habuk dia punya debu yang tinggi, mana kita terpaksa melakukan kita punya maintenance cuci panel secara kerap kan. Tapi kalau kawasan yang mana tak ada pencemaran sangat, cuci panel at least dalam satu tahun dua kali pun okey kan. So kita kena tengok kita punya situasi kawasan pemasangan kita kan. Tapi kalau macam kalau kita untuk pendawaian tu at least 6 bulan sekali kita kena check lah kita punya terminal tu, kita kena ketatkan apa semua kan. Okey, ada lagi soalan? Ada, this one is from Andy. Andy Yu Chiong Lai, dia tanya personally lah kat saya, dia tanya, and is there any GCPV installation and maintenance course for East Malaysia? Currently not available in Seda, Malaysia. And the same goes to GCPV system design course. Currently not available in East Malaysia. So I think Andy is from East Malaysia punya side lah. Oh. Yeah. So memang dekat East Malaysia rasanya tak ada kot untuk GCPV design dengan installer ni. So kita sebab buat dekat center kita dekat SHRDC kan, Selangor kan. Tapi yang saya tahu dekat East Malaysia ada center untuk OGPV lah, off grid. Kan, untuk dapatkan sijil off grid SEDA dekat Sarawak tak silap. So kalau untuk design dengan installation ni kalau kat Semenanjung rasanya, East Malaysia tak ada. Okay, Andy, I hope Cik Faizal had helped to answer your queries. Next, Rachel is asking, is this course
So is female encouraged to join this course? Apa tu? Is are females encouraged to join this course? Oh, setakat ni sebelum-sebelum ni ada juga apa female yang join khusus untuk solar installer ni kan. Tapi memang diorang pun memang jenis hati cekal lah kan, sebab nak main panas apa semua, nak panjat tinggi ke kan. Okey saja kalau ada minat yang mendalam memang dialu-alukan kan. Kalau memang kalau jenis makeup cair apa semua tu memang tak digalakkan lah kan. Sebab kita nak main tengah panas, nak panjat, kalau panjat tinggi-tinggi apa semua kan untuk melakukan pemasangan. So macam jadi macam tomboy sikit lah kot. Okay, lagi next question. Sorry, kejap. Alright, this one is from Ainul Amilin. Dia tanya, boleh tahu program maintenance GCPV ni kalau nak join bila start untuk tahun ni, 2021? Oh, untuk tahun 2021 ni saya rasa ada pengambilan grup baru bulan Oktober rasanya. So kalau untuk lebih lanjut, info lebih lanjut, boleh email lah yang tadi saya bagi link tadi, email ke WhatsApp ke, dan bercakap dengan recruitment punya person in charge, Encik Hairul ataupun Encik Ana. Mengenai intake yang akan datang ni lah, bulan Oktober ni tak silap. Okay. So I'm Hairul. Hairul, you're in this room kan? Can you provide Encik your... Ada. Hairul, Hairul, you help to provide your contact info dalam you punya, dalam chat box tu? Dan also saya akan share registration form lah, online registration form. So everyone that interested dalam solar program ni boleh register terus situ ya. Yeah. Dan tinggal right. Nombor kontak ke apa semua Encik Aero boleh hubungi kemudian ke? Okay. Terima kasih Encik Aero. Okay, so ada soalan lagi tak Cik Marissa? Ada banyak ni. Satu-satu. Alright, okay. So okay, this one is from Hiprawi. Dia tanya, ada tak course untuk kerja-kerja setting configuration untuk inverter yang ada? Oh, setakat ni untuk inverter kita tak ada lagi khusus untuk setting. Sebab so actually company yang provide inverter ni memang diorang eksklusif sikit mengenai setting inverter ni. Sebab kalau untuk setting inverter, dia orang sendiri yang akan datang setting. Kan kalau kita nak buat apa, nak naikkan had dia punya hasil ke 10% jadi 15% ke, nak set limit ke apa semua, orang inverter selalu setting. So setakat ni kalau untuk khusus tu kena tanya company inverter lah kan. So kita tak ada, sebab banyak jenis, banyak type of manufacturing punya inverter kan, banyak jenis inverter, so kita tak ada yang khusus. Okay, harap tu dapat menjawab lah kot. Okay, and then this one is from Muhammad Zulhilmi. Next question, Corseda GCPV Solar Installer sama tak dengan Seda GCPV for Wireman and Chargeman? Oh, itu tak sama kan? Sebab sebenarnya Seda ni dia ada tiga khusus secara keseluruhan untuk GCPV, Grid Connected. Itu the first design, second installer, dan third untuk TNC, wireman and chargeman. So kalau yang design tu, dia orang akan buat design sistem solar, dia orang akan keluarkan drawing, so dia akan chalk. So yang ni drawing yang telah diperakui oleh designer Seda. So drawing tu kemudian akan pergi ke installer, yang mana installer akan install. Then bila dah habis install, wireman and chargeman untuk TNC ni, dia akan buat testing and commissioning, dan dia orang akan isi borang testing commissioning yang telah Seda sediakan, dan Seda akan datang check pemasangan yang telah lengkap lah. So kalau untuk wireman and chargeman, minimum requirement dia kena ada at least wireman PW2 tak silap. So setakat ni SHRDC belum buat khusus untuk wireman and chargeman TNC Seda lagi eh. Yang ada tak silap dekat BMI kot, Gombak. Okay, lagi. Alright, okay, next question from Anwar Samsudin.
Dia tanya apa sabun yang paling sesuai untuk cuci panel. Boleh ke pakai chemical kalau kotoran kuat macam simen atau karat? Oh, sebab actually chemical yang kuat kita tak advise sebab dia akan memudarkan kita punya glass coating yang dekat atas tu. Kan, bila glass coating kita interact dengan chemical, dia akan jadi kusam. Bila dah kusam, so dia akan jadi macam faktor tuduhan jugalah, yang mana hasil keluaran daripada modul PV tersebut akan berkurang. Kan. Tak pun lebih kuat, dia akan jadi titik panas lah kan, sebab dia akan jadi faktor tuduhan kat situ. So lama-lama panel tu terbakar. So advice kalau macam kena simen tu, minta tukar barulah kan. Okay. Alright, this one is from Muhammad Adam bin Hamdan. He is asking, currently we have two business model for solar installation for industry. Power purchase agreement and outright purchase in regards of maintenance. So which one is more profitable? Tapi kan antara kedua-dua tu kan, dua-dua profit. Sorry to say lah, profit to energy provider lah kan. Cuma kalau dua-dua package tu dia tolak kita punya usage lah. Tu sajalah. Kalau macam FIT dulu, memang kita akan dapat apa yang kita generate, kita akan dapat persen based on apa kilowatt yang kita generate. Okay. Okay. Okay, this one is from user. I'm sorry, nama dia tak available, but dia tanya, SEDA akan datang untuk check selepas TNC untuk residential atau commercial atau both? Selalunya untuk both, wakil SEDA akan datanglah semasa TNC untuk verify pemasangan yang telah dilakukan. Tak pun wakil daripada SEDA yang akan datang. Okay. Alright, I think that is the end of our questions. Good, dah tak ada soalan. Or anyone has any last questions? Okay, this one is from Rachel. Is this course internationally recognized? Rachel? Setakat ni di antara kita punya ASEAN country, SEDA ni kira badan yang mana apa dia punya pengurusan untuk solar ni kira antara yang terbagus lah, terbaik lah kan. So mana yang negara-negara lain pun menjadikan SEDA ni sebagai guideline juga, yang mana kita ada apa akta tenaga boleh baru apa semua, enforcement apa semua. So mana kalau CJ SEDA ni quite recognised jugalah within ASEAN region ni. Sebab berdasarkan sebelum-sebelum ni kita ada student-student kita juga yang mana diorang pun ada bekerja sampai ke Vietnam juga kan untuk buat pemasangan solar ni. So mana kita punya CJ SEDA ni quite recognized jugalah. Okay. Ada soalan lagi? Okay, I will allow one final question from the floor. Kalau you nak unmute your mic to speak directly also boleh. You don't not necessary to type in the chat box. Okay. So if anyone has one last question, because actually Cik Faizal, he has prepared an online quiz for you guys to. Ada quiz pula apa ni? Yeah. So is there any final questions? Last call. Any concerns ke, any general questions that you guys want to ask, just ask now. Ada mana yang nak share ke? Cik Faizal, saya nak tanya. Ya. Yeah. Adakah sijil SEDA kami ni laku dekat Singapura atau Brunei atau di Asia? Recognize lah, international. Rasanya recognize kot kan, tapi sebab diorang pun ada badan diorang sendiri kan, tengok macam mana kan. Kalau Singapura tu tak tahu, tak pastilah pula saya kan, tapi kalau macam dekat Vietnam tu diorang recognize je, tak silap.
Ni ada ada CJ Seda lah ni. Baru nak ambil, cik, baru nak ambil. Baru nak ambil. Tapi sebab dia punya future nampak macam kira market dia besar jugalah kan. Sebab kalau ada sijil ni tengok, kalau tengok sekarang industri sekarang solar makin lama makin berkembang kan. Kalau tengok time-time PKP ni company lain semua tak boleh kerja, orang buat pemasangan solar ni boleh je jalan kan sebab dia under energy subsector kan. Mana kalau under energy ni dia orang bagi kelepasan untuk buat kerja. Tengok kalau tengok sekarang pun projek 30 megawatt, 50 megawatt mana besar-besar kan. Sekarang kalau net energy metering pun dah sampai 3.0, NEM 3.0 kan. Mana orang dah well aware sekarang ni kalau untuk pemasangan solar ni. So tengok future dia memberasangkan jugalah kalau ada sijil ni kan. Boleh pergi jauh lah kan. Kalau macam kamu ada CJ installer ni, lepas tu kalau kamu, dia punya carrier part nampak, kalau ada pergi ambil wiring dapat ST Suruhanjaya Tenaga punya apa wireman PW2 at least, boleh sambung pula dekat BMI ambil wireman and chargement for solar ni kan, dapat lagi CJ untuk TNC kan, boleh sign borang untuk TNC, TNC commissioning. Cuma kalau untuk design, at least dia punya requirement tak silap, minimum diploma tak silap kan, untuk ambil kursus design ni. So kalau nak ambil kursus design, kena ambil at least diploma lah pula kan. Okay, harap tu dapat menjawab persoalan kot. Okay, thank you everyone and thank you Abu for your question. Okay, so to everyone else, if you guys can see in the chat box, Hyrule, he has already shared the registration form if you guys are interested in our solar program. Okay, so just click on the link there provided. Okay, ada okay, last question lah. Just Faizal, you just answer very briefly lah. Okay, this one is from Azam. Dia tanya, kenapa design susah sangat nak pass, the markings too high? Memang apa design, kalau boleh, sebab saya pun tak involve dengan design punya khusus secara direct kan. Tapi memang kalau untuk SEDA punya passing mark rasanya 95 yang SEDA keluarkan kan. Sebab SEDA pun tak naklah set dia punya requirement too low, semua orang boleh lulus kan. Actually dia design ni kira penting, sangat penting. Mana kalau salah dalam design ni menyebabkan kecelakaan dan boleh mengorbankan nyawa, tu kira bahayalah kan. Tu yang saya nampak lah kan. That's why SEDA set dia punya passing mark tu tinggi sangat. So tak heran lah kan. Kalau saya tengok pun, kalau profesor ke IR ke doktor pun ambil khusus design ni, kalau first time fail tu kira normal lah kan. Sebab tengok diorang pun yang professional ni pun kadang memang ambil 2-3 kali juga kan, untuk dapat passing mark 95 teori, lepas tu untuk dapatkan lulus bagi dia punya practical. Okay, kalau gagal tu boleh cuba lagi. That's not the end of the world kan. Boleh cuba lagi kan. Okay. Okay. Alright, thank you very much Azam for your question. And Ainul, in regards to your question, do contact Hyrule because all of our fully funded program, the person in charge is Hyrule. So you may know more details on that from him. Okay, get more details from him. Okay, since we are running out of time, so now we will be moving forward with the next agenda lah, with the online quiz. Okay. So sekarang kita teruskan dengan kita punya quiz lah, kan? Okay. So sekarang ni untuk quiz ni dah ada 24 orang yang join, 25. Alright. All of HRDC staff also, if you guys are new here, do join the quiz. Let's just test your knowledge if you know. Okay, in regards to this program. Okay. Boleh start, you can start if you want to start now, for example. Okay, start.
Sound dengar Marisa. Okay, bagi masa satu minit lagi So right now, everyone, we have come up towards the end of the session for today. So please turn on your cameras. As I mentioned earlier, we will take a group photo. Wow, Abol, you kat mana? Yes. Alright, I hope everyone is ready. Okay, let's look into the cameras. Okay, in one, in three, two, one. Okay, thank you all. And once again, this is our fully funded training programs that we are offering at this moment. Okay, this is our long-term program, basically. So once again, the person in charge for these courses would be Mr. Hyrule and Miss Anna. You can take their numbers there, so do check the requirements there. Everything should be there. All right, and do get in touch with us. And once again, once you have received the webinar e-badge, you may tag us. Just show a screenshot of the webinar e-badge and post it on your socials and just tag SHRDC. Any of these accounts is fine. Okay. And that would be all for today. If since it's already past 4 p.m., we have reached the 1 hour mark. Okay, so thank you very much everyone for attending, and we hope you will continue to stay safe. So how was it everyone? Did you enjoy and learn something new today? We hope you find the webinar beneficial and informative. Thank you for sitting through until the end of the webinar session with us. If you like what you have experienced today and want to join in for more sessions, do not forget to like and follow our social media channels. Simply search SCHRDC on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter, as all of our programs are regularly updated there. We will include the links to these pages in the description box below. Feel free to connect with us today or visit our website at www.schrdc.org.my. Thank you, and we hope to see you again!